sempat menyentuh kubah itu udah. Assalamualaikum guys, welcome back my YouTube channel. Masih bersama dengan aku Lucy Asuria Official. Terima kasih guys buat kalian yang udah subscribe, udah like, udah komen ya, udah request juga. Guys, kali ini aku masih mereaction masih berkaitan nih dengan Israel dan Palestina. Dan kali ini yang bakal aku reaction adalah video yang berjudul Dijaga Berlapis-Lapis Pertahanan di Langit Israel Tetap Bisa Jebol. Nah, kira-kira seperti apa sih? Dan kita langsung aja yuk lihat videonya. Check it out. Tuh guys, Iron Dome-nya ya kan guys. Hanya mengetahui Iron Dome, Iron Dome. Padahal lapisan udara di Tel Aviv itu berlapis-lapis. Jadi benar-benar kayak kubah gitu loh. Yang berlapis-lapis gitu, dan sehingga mereka pun nggak sempat menyentuh kubah itu, udah maksudnya meledak di luar dari kubah gitu. Ini benar-benar sih memang apa pertahanan yang luar biasa banget hanya ada di Israel gitu. Nah, ternyata mereka dia ada sistem navigasi gitu guys. Jadi kalau misalnya udah 4.000, 5.000, pokoknya 6.000 rudal, kayak pesawat lah guys ya. Kalau misalnya ada sinyal handphone, itu kan bisa ngacak navigasi mereka. Jadi dia nggak tahu bahkan di depannya ini ada gunung kah atau ada apakah, ya kan. Nah, sama kayak gini guys. Jadi ketika diserbu sama ribuan rudal, jadi Iron Dome-nya juga nggak apa ngacak guys. Jadi navigasinya itu udah mulai ngacak gitu. Wah, pasti si ininya, si babang tampan ini, aduh ya, mengerucut kali ya mukanya. Oke guys, aku sedang berhalusinasi aja. Tuh, ini guys, lapisannya Iron Dome itu. Dia tuh sama kayak rudal juga. Tuh. Pengembangan dari generasi sebelumnya, Arrow 2 ini berfungsi sebagai tingkat kualitas perisai langit Israel yang terintegrasi untuk menahan berbagai kemungkinan penyelamatan rudal atau roket balistik. Siapa yang membantu Israel membuatnya? Tentu sang Amerika. Diproduksi bersama-sama dengan perusahaan Boeing Amerika, sistem anti rudal balistik Arrow ini mampu disebut-sebut mampu menembak jatuh rudal yang masuk ke ruang angkasa di ketinggian yang memungkinkan untuk meluncurkan hulu ledak konvensional dengan aman. Oke guys. Dari sini ternyata Iron Dome ini, jadi yang bekerja itu ada rudalnya guys ya. Jadi rudalnya pun bisa mendeteksi yang apa, menyasar targetnya gitu. Tapi kan kalau rudalnya cuma seberapa, karena harganya yang aku dapat informasinya ya, jadi kalian bisa cek juga di Google guys, itu harga rudalnya itu mahal banget cuy. Tapi kalau misalkan rudal yang murah tapi kita bisa beli yang banyak ya kan guys, sehingga bisa mengacak-ngacak. Ini kan percuma ya kan guys. Ini juga merupakan antisipasi Tel Aviv terhadap rudal-rudal Iran yang kabarnya bisa meluncur hingga 1.000 kilometer. Jadi yang bagian atas mencegah rudal nuklir, rudal balistik yang jarak jauh, Israel menyiapkan sistem pertahanan Arrow. Nah, di bagian tengahnya tentu saja langit Israel yang tidak kopong seperti dengkul kalian. Di bagian tengah juga diisi sistem pertahanan bernama David Sling. David ini mengambil filosofi dari salah satu pejuang Yahudi zaman dulu mungkin ya bos, yang mengalahkan Goliath, David ya kan. David Sling ini dirancang untuk melawan rudal jarak menengah. Sistem pertahanan rudal ini dikembangkan Israel dengan dukungan siapa lagi kalau bukan negara yang lebih preman dari preman, yaitu Amerika. David Sling dirancang untuk bisa mencocok jatuh rudal yang masuk ke wilayah Israel dengan rentang 40 hingga 300 km. Gila cuy. Ya, emang keren banget tuh. Ya. Pertahanan mereka ya, tapi balik lagi kalau yang melawannya siapa ya kan, udah melawannya di atas mau secanggih apapun tetap aja nggak bisa ya kan guys.
yang dikhususkan untuk menembak jatuh rudal-rudal jarak dekat. Sistem ini juga bisa menembak pesawat tak berawak, mortir-mortir yang banyak ditembakkan dari jalur Gaza, yang katanya Iron Dome ini memiliki tingkat keberhasilan tingkat intersepsi 85% hingga 90%. Wah, namun ya, sampai 90% loh guys keakuratannya. Luar biasa, damage banget, parah cuy. Ya, tapi ya kalau misalnya sekarang udah jebol, apa artinya ya kan? Secanggih itu ya kan, kalau udah jebol gimana lagi? Ya, nggak bisa dikatakan hebat lagi dong guys ya. Nah, ini guys. Bisa lulus dan langsung menghantam jamban-jamban di Tel Aviv ya. Ini dibiarkan lolos. Apa memang benar-benar lolos ya kan? Mengingat biaya satu rudalnya kan? Aduh, pasti gimana ya? Penampakan aku lagi berhalusinasi guys, gimana perawakannya mendengar kabar bahwa Palestina itu menang. Bisa mencapai 1 miliar lebih. Cukup ngolahin kalian sampai S3 di ulang bos. Tapi jamin tentu saja akan berpikir. Oke guys. Di sini memang keren banget sih saya Iron Dam ini ya. Benar-benar mampu gitu menjaga pandangan dengan sangat baik ya. Lebih murah untuk memperbaiki rumah yang kena roket dengan ketimbang harus mencegat 100% roket yang diluncurkan. Ini pasti sangat menarik ini ke depannya. Bagaimana menurut kalian tentang sistem lapisan-lapisan di langit Tel Aviv ini? Tidak mudah bukan untuk melakukan pengecerotan ke Tel Aviv dari langit? Bagaimana menurut kalian? Silakan bantu mantap kalian di markas Intel Mossad cabang Teheran. Pas kayak gini dibilang ya bisa minum cantik gimana? Pasti dia nggak seperti itu lagi ya, minum cantik ya kan guys? Pasti udah kebakaran jenggot ya. Menurut kalian ya, aduh mau secanggih apapun kalau lawannya udah yang di atas ya, aduh udah nggak bisa lagi guys ya, karena doanya udah banyak, udah berlapis-lapis ya dari negara-negara manapun ya, udah doanya udah menjulang sehingga mampu tuh menembus si Iron Dam ya, dan semoga nggak terjadi lagi peperangan yang memakan korban jiwa ya begitu banyak ya guys. Cukuplah sampai di sini aja ya kan guys, semoga selalu damai lah ya, semoga Free Palestine ini segera terjadi, terlaksanakan, karena udah banyak banget ya bantuan dari negara-negara besar ya, termasuk persenjataan, penyediaan makanan gitu ya. Mungkin kalau kita cukuplah dengan doa, kalau kita nggak bisa kesana ya kan, mungkin kita bisa bantu dengan nasi kalau misalnya sedikit lebih. Dan sampai di sini dulu guys untuk reaction aku ya terhadap Iron Dam ini ya, dan mungkin kalian ada tambahan informasi silahkan komen aja guys, dan buat kalian yang ingin request silahkan kalian isi form Google yang ada aku cantumin linknya ya di description video ini. Terima kasih guys, sampai jumpa lagi, bye.